Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menayangkan proses pembuatan keranjang sepeda Minion. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buat besi berbentuk persegi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kasih penyangga. Kita buat rangkanya dulu ya. Kita kancing las dulu ya teman-teman, seperti ini. Nanti kalau sudah berbentuk baru kita kuati. Oke, selanjutnya kita pasang penyangga sisi yang sebelah satunya. Yang ini agak pendek ya teman-teman, nanti kita las di sini. Seperti ini ya, singkat saja. Lalu kita pasang yang bagian atas seperti ini. Ini ya, kalau sudah dilas tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bikin isiannya samping seperti ini ya. Besi yang sudah kita tekuk kita las seperti ini. Kita las dari dalam biar kuat ya teman-teman. Luar dalam kita las. Teman-teman, sudah terpasang sisi sampingnya, baru kita kuati lasnya ya teman-teman. Kita pasang isian sampingnya. Yes.
kita pasang isian bagian bawah juga ya. Lalu kita las bagian penyangga seperti ini ya teman-teman. Ini bisa bergerak, bisa disetel ya. Oke teman-teman, seperti inilah hasil akhir pembuatan keranjang sepeda Minion. Ya, di sini bentuk simpel ya teman-teman. Ini ada penyangganya dan di belakang juga ada baut, ada lubang baut ya yang mengikat pada setir. Seperti ini ya teman-teman. Ini yang model kecil. Dan ini juga ada lagi yang model besar, ini yang sudah jadi ya teman-teman. Bentuknya sama, ukurannya yang beda. Ukuran disesuaikan permintaan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.